menyentuh berkenaan dengan suhu politik dan juga media sosial. Hatta ketika ini pun untuk pemilihan umum Indonesia 2024 semakin hangat dan walaupun Jakarta dilanda hujan setiap petang. Media sosial dijadikan sebagai alat dan platform untuk meyakinkan seberapa banyak pemilih menjelang tarikh pemilihan 14 Februari nanti. Setelah selesai 5 pusingan debat bagi calon-calon presiden dan calon-calon wakil presiden, apa perkembangan perhatian netizen di media sosial dan adakah berlaku perubahan sentimen dan sokongan? Laporan lanjut kita bersama-sama dengan Fauzi Zain di Jakarta, Indonesia. Astro Awani Malaysia. Baik, terima kasih Irfan di Studio 1 Bukit Jalil, Astro. Dan saya sebenarnya berada di Balai Berita di Kompas TV di Tanah Abang di Jakarta ini. Dan hari ini merupakan sebenarnya hari kedua buat saya dan juga editor Ehsan Yahya membuat liputan pemilihan umum Indonesia ataupun pemilu 2024. Dan sudah tentu untuk hari ini kita memberi fokus khususnya kita melihat kepada apa sebenarnya dan bagaimana kita nak menilai sentimen pengundi khususnya di platform media sosial. Dan kami berkesempatan sebenarnya berbual pakar dan juga expert daripada Indonesia yang mana beliau ada membuat sedikit dapatan survey untuk melihat khususnya pasca pusingan kelima debat capres ataupun calon presiden yang bertanding untuk mengumpan dan juga menambat hati pemilih 205 juta pemilih berdaftar pada tanggal 14 Februari ini. Dan kalau boleh disimpulkan sedikit, kalau boleh saya beri sedikit rumusan untuk melihat kepada bagaimana kita nak menilai sentimen pemilih Indonesia menjelang tarikh berkenaan. Beliau ada menyatakan melihat kepada sentimen pemilih ataupun pengundi di Indonesia adalah berbeza mengikut platformnya. Misalnya, kalau di platform TikTok, kebanyakan pemilih adalah latar belakangnya daripada golongan milenial. Dan sudah tentu ragam gimmick personaliti calon yang bertanding itu akan menangkap imajinasi kelompok berkenaan. Itu di platform TikTok. Tetapi bagi pengikut ataupun mereka yang berada di platform X ataupun Twitter nama sebelum ini, mereka adalah golongan milenial, yang mana mereka sebenarnya arif dan juga literasi politik tentang landscape politik di Indonesia itu begitu tinggi berbanding dengan platform yang sebelumnya saya katakan tadi. Dan untuk anda mendapatkan perkembangan lanjut dan apa sebenarnya dapatan survei yang dapat daripada Indonesia Indicator, anda boleh saksikan Agenda Awani 8.30 malam ini. Tapi untuk waktu ini, betul saya cakap pada awal tadi, saya berada di Balai Berita Kompas TV ini dan sudah tentu Kompas TV adalah salah sebuah organisasi media yang membuat liputan bagi pesta demokrasi terbesar, ketiga terbesar di dunia ini. Saya nak bersama dengan Pak Haris Mahardiansyah, editor digital Kompas TV. Hai Fauzi. Hai, senang sekali saya berada di Balai Berita yang cukup besar ini. Tapi mungkin boleh dikongsikan tentang kami melihat, kami mendapat maklum tentang bagaimana sentimen pemilih begitu rencam sekali, khususnya di media sosial. Sudah tentu ada kelompok fanatik mengikut calon dan juga parti-parti yang berbeda kan. Tetapi untuk waktu ini bagaimana sebagai Kompas TV sendiri melihat kepada sentimen itu, bagaimana nak mencorak naratif liputan berita itu sendiri? Ya, jadi yang kami lakukan sebetulnya tidak fokus terhadap keriuhan yang terjadi di media sosial. Seperti yang tadi Fauzi bilang, bahwa kalau di media sosial pasti masing-masing sudah punya fan base. Sudah punya fan base, itu pun juga bergantung sekali dari platform yang mereka gunakan. Sehingga yang kami sajikan ke penonton itu adalah tentunya gagasan-gagasan dari masing-masing capres dan cawapres gitu. Kami tidak kemudian memberitakan apa yang terjadi di keriuhan media sosial, juga tidak kemudian mengikut ke salah satu pasangan calon, tetapi semuanya kami berikan ke penonton, baik itu pasangan 01, 02, dan 03. Gagasan-gagasan mereka, fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti apa gitu. Kalaupun kemudian kami membahasnya media sosial, maka kami akan mencoba memverifikasinya ke penonton. Biasanya kami lakukan, kami mencoba menghubungi salah satu penonton atau salah satu netizen yang kemudian terlibat dalam keriuhan itu. Lalu kemudian kami lakukan interview dengan mereka, bertanya sebetulnya apa yang
mereka rasakan terhadap masing-masing pasangan calon, kemudian sehingga mereka membuat postingan tersebut. Okey, sebenarnya saya tidak banyak masa untuk bersama dengan Pak Haris, tapi mungkin sedikit saja. Apa mungkin untuk Kompas TV sendiri tantangan juga cabaran apabila membuat liputan kita berdepan dengan era digital dalam konteks pilihan raya ini? Iya, dalam pemilu ini, ya tentunya salah satu tantangan yang kami hadapkan yaitu tadi keriuhan di media sosial. Sementara yang terjadi di media sosial belum tentu sesuai dengan faktanya. Di dalam sana bisa jadi ada buzzer, bisa jadi ada bot yang di sana, sehingga kami seperti yang tadi saya katakan tidak fokus di media sosial tersebut, tapi ya kami melakukan peliputan-peliputan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian kami mengirim tim-tim kami yang ditempatkan di masing-masing pasangan calon presiden. Oke, terima kasih Pak Haris Mahardiansyah, editor digital Kompas TV, antara unit yang saya kira agak sibuk untuk beberapa hari menuju kepada tanggal 14 Februari ini. Dikabarkan nanti ada satu special program yang 48 jam. Yes, that's right. Dari tanggal 14 Februari sampai dengan 15 Februari kami akan bersiaran full 48 jam non-stop di Kompas TV. Dan itu juga kami akan bawakan di Esro Awan ini kerana Kompas TV juga sebahagian daripada rakan media kami di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Haris. Sekiranya itu saja untuk waktu ini, kita memberi sedikit gambaran untuk bagaimana sebenarnya tahap sentimen pemilih dan bagaimana ia boleh mencorak akhirnya kepada tanggal 14 tarikh coblos ataupun tarikh mengundi bagi 205 juta pemilih berdaftar di Indonesia. Sekiranya itu saja untuk waktu ini, kita kembali ke studio.